sampai guru saya cakap macam ni. Satu hari saya pergi umrah. Saya pergi umrah, guru saya tanya tu, kau dah pergi Madinah belum? Saya kata dah. Dah pergi kubur Nabi belum? Dah. Tapi kau jumpa tak Nabi? Saya soalan itu soalan pelik tuan-tuan pada saya. Lalu saya diam sekejap dan dia tanya saya, kau kalau pergi rumah orang tak jumpa tuan rumah tu suka dengan tak? Jika hari ini Nabi kita hidup lagi, tuan-tuan ajaklah dia. Tentu kita dah terkata, aku nak tengok wajah Nabi. Betul tak? Yang laki-laki aku boleh, aku nak peluk Rasulullah. Sekarang Nabi dah tak ada, tuan-tuan, 1400 tahun. Yang Nabi tinggalkan kita adalah Islam. Tanah kat kita jaga, barang yang Nabi tinggalkan kat kita. Nabi tinggal kat kita iman, Islam. Tak sayang kat kita barang yang Nabi tinggalkan. Betul tak? Jadi sempena malam Maulid Rasul ini, kita azam lah tuan-tuan. Kalau kita masih belum tengok wajah Nabi, kita minta dengan Allah hari-hari. Ya Allah, rezekikan pada aku untuk aku melihat wajah kekasih. Tuan-tuan minta je dengan Allah tiap-tiap hari tu. Tiap-tiap hari tuan-tuan minta, ya Allah, rezekikan atas tu untuk tengok wajah Nabi. Specialnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal saya tutup je tuan-tuan. Istimewanya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sekali saja kita mimpi Nabi. Sekali. Selepas kita mimpi, kita tidak akan boleh ingat wajahnya. Tapi kalau kita mimpi lagi, kita akan tahu yang tu Nabi. Allah akan lupakan, akan bentuk wajahnya selepas daripada kita bangun. Tetapi kalau kita mimpi orang lain, kita akan nampak lagi muka dia. Betul tak, tuan-tuan? Mimpi orang ni kita akan nampak lagi kan muka dia, boleh bayangkan. Tapi hebatnya dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan lupa wajah dia. Jadi sebelum mati ni tuan-tuan, macam ni, kenapa ustaz tekan sangat malam ni? Saya dah tua tuan-tuan dah tua. Besok kita kat Padang Mahsyar, kita akan cari Nabi kan? Cerita ni semua orang tahu, betul tak? Kita akan cari Nabi kan? Tuan-tuan kenal tak Nabi? Tak kenal kan? Jadi kita akan cari. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dalam dunia ni kita pernah jumpa Nabi. Kita pernah jumpa dia, kita pernah mimpi dia. Mimpi Sayyidina Rasul. Dekat sana besok kita akan terus meluru kepada Rasulullah SAW. Sebab kita dah kenal dia. Betapa susahnya kalau kita tak kenal dia. Kita akan cari, kau kenal tak siapa tu? Kat mana Rasulullah? Kat mana Rasulullah? Kat mana Rasulullah? Kita akan cari pusing-pusing. Tuan-tuan, pusing ni terlalu lama tuan-tuan. Kita mencari ni kan, sampai dikatakan kepada kita, sampai ada yang puluhan tahun cari Rasulullah. Mana Rasulullah? Tapi kalau kita pernah jumpa Sayyidina Rasul, itu syari itu lebih. Kan? Dan satu janji Nabi kat kita, man ra'ani, siapa yang telah melihat ketika aku hidup dan selepas kematian. Maknanya
masih hidup, kita tak dapat jumpa sebab Nabi dah mati, Nabi dah wafat. Tapi ada satu peluang lagi. Nabi kata selepas kewafatan, Nabi kata wajib syafaatku di padang mahsyar. Nabi kata wajib syafaatku di padang mahsyar. Minta ya tuan-tuan, kita dah sambut maulid 40 tahun. Saya umur 50 lebih tuan-tuan. Saya dah sambut maulid 50 tahun lebih. Kalau saya sambut maulid 50 tahun lebih, tetapi saya sendiri tak pernah tengok wajah yang saya sebut-sebut setiap bulan maulid, maka alangkah ruginya saya. Nama yang saya sebut setiap hari dengan Allah SWT, Sayyidina Muhammad, tetapi nama itu saya tidak pernah melihat, kenal akan tuan namanya. Kita sampai guru saya cakap macam ni. Satu hari saya pergi umrah. Saya pergi umrah, guru saya tanya tu, pernah pergi Madinah belum? Saya kata dah. Nak pergi kubur Nabi belum? Dah. Tapi kau jumpa tak Nabi? Saya soalan itu soalan pelik tuan-tuan pada saya. Lalu saya diam sekejap dan dia tanya saya, kau kalau pergi rumah orang tak jumpa tuan rumah, tuan rumah tu suka dengan kau tak? Tuan rumah ada dalam rumah dan kau tahu tuan rumah ada dalam rumah. Assalamualaikum. 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 Tuan rumah tak nak keluar. Apa pasangan? Abang-abang pasangan abang. Sedih kan? Kita bagi salam dengan Nabi, Nabi tak pernah sambut salam ni. Lepas balik daripada Madinah rasa macam, kenapa Nabi tak jumpa aku? Kenapa Nabi tak nak tengok muka aku? Apa pasal ini? Setiap kali kita pergi umrah, kita tidak dipandang oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, besok di yaumul akhirah ada golongan yang tidak akan dipandang oleh Rasul. Maka berhati-hatilah.